Betul, Mat. Kalau boleh, biar janda. Oh. Anak tiga. Oh. Ha, anak dia kau jaga, mak dia kau jaga. Ha, barulah betul. Saya mana-mana pun okey. Tidur dengan mamak pun okey juga. Yo, re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, ada saya di sini tak lonceng salam. Lonceng. Hiya, hiya, hiya. Yo, re. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. So, re, seperti yang kalian minta-minta selama ini ya. Beberapa hari yang lalu aku tuh mereaction video dari channel Zuki Muhammad ya. Dari episode 1 sampai episode 2 dengan tajuknya sewa rumah. Dan saat ini guys ya, tadi aku membuka YouTube, ternyata ada video terbaru lagi guys. Awalnya tadi itu aku hanya mereaction ya, plannya awalnya ya, rancangannya itu aku hanya mereaction episode 3, episode 4. Ternyata yang episode 5 sudah keluar guys. Ada 3 video yang akan aku reaction guys ya, dari Zuki Muhammad. Wah, ini sangat lawak sekali guys ya, terutama Pak Duan. Wah, sang legend nih ya. Dan seperti yang kalian tahu guys ya, nah di sini nanti aku akan mereaction part 3 ya, part 4, part 5. Nah, jadi ada 3 video yang akan aku react guys ya. Hah, seru tak? Seru tak? Seru gak kan? Aku gak nyangka ya, padahal plannya aku hanya mereaction episode 3 dan 4. Ternyata episode 5 sudah keluar, alhamdulillah ya. Oke guys, tanpa berlama-lama, langsung saja ya kita mulai videonya seperti apa. Tapi sebelum itu, hanya sekedar mengingatkan ya untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa sholat dulu, oke? Langsung saja kita mulai video dari Zuki Muhammad, rumah sewa episode yang ketiga ya. Aku nak rasa lah makan chicken chop ke kata orang makanan ini, Jepun ini, tu pernah makan Jepun tu. Chicken chop lah, lamb chop lah, sushi eh, ha? Sewa rumah berapa balas? Oh iya, dikasih. Betul, gila, lu tak kenal saya. Ini ternyata aku baru tahu dari kawan-kawan kemarin, ternyata ini yang dipegang sama Mamat itu adalah air ketum guys. Oh, oke, okay. Aku kira air tebu, ternyata air ketum ini ya. Betul, gila, lu tak kenal saya siapa kah? Satu bukit kepung kenal saya tau kah? Ah, oke, okay. Ini dia ya, episode yang ketiga guys ya. Rumah sewa episode yang ketiga. Oke, okay, ya. Nampak kepanasan ini. Panas betul Pak Tuan. Biasa Ahmad. Ni kau mah kampung. Ni baru kat sini kau dah panas. Belum kat neraka lagi. Betul. Lagi kau kentung. Panas betul Pak Tuan. Pasang lah aircon. Aircon? Pasang huh? Aircon? Pasang aircon? Kau nak beli apa? Nak beli dengan tepalat kau? Bruh. Kau biar betul-betul, Mat. Pak Duan tak kerja. Mat, memanglah aku tak kerja, Mat. Kalau semua orang dalam dunia ni kerja, siapa yang tak nak kerja? Biar aku yang tak kerja. Tahulah, Adil. Ini alasan macam apa ini? Tapi tu Pak Duan tak kerja, macam mana nak bayar sewa rumah ni? Dah lah banyak tertunggak. Ha? Pasal sewa rumah tu? Benda kacang itu. Aku tolak dia, I settle. Hilang masalah. Kalau macam itu, saya pun tak nak kerja lah. Kau lain, Man. Kau kena kerja, Man. Muka kau, kau tak kerja, tak kena langsung. Muka mu kasar. Ini yang saya rindu dari Pak Duan ya. Selalu Mamat ini kena bahan ini. Panas. Sekejap Pak Duan. Saya ada idea Pak Duan. Ha? Ada apa? Alah Pak Duan, rumah ni kan ada dua bilik. Kita gabung bilik, saya duduk dengan Pak Duan. Satu bilik ni kita buat sewa. Kau ni merepek lah Mat. Alah Pak Duan, time ni lah kita nak cut sewa rumah kita. Kita sewa kat budak tu bilik,
200 setengah. Deposit 1,000. Wih, deposit 1,000? Sewa rumah 500. Okey. Sewakan bilik 200 setengah. Deposit 1,000. Boleh untung ni, Mat. Ya. Okey. Okey, itu Pak Don. Kalau Pak Don nak, saya boleh cari dekat Facebook. Ramai nak sewa ni. Betul, Mat. Kalau boleh, biar janda. Anak tiga. Anak dia kau jaga, mak dia kau jaga. Barulah betul. Aduh. Kalau yang seperti ini, enak di Pak Duan, gak enak di Mamat, guys. Kenapa harus janda? Ish, Pak Dan, mana boleh Pak Dan? Perempuan duduk dalam satu rumah lelaki. Ya, betul. Tak kahwin lagi. Kan berdosa. Kan? Dosa kan? Kalau macam tu, Mat, aku cari lah, Mat, siapa, Mat. Mana sesuai tu? Kalau macam tu, kejap lah, Pak Dan, saya cari. Okey. Mulai posting di Facebook, cari, ya. Cari tu, Mat. Aku berak tu lah. Berak. Oke, ini produknya dari Segi Muhammad ini ya. Assalamualaikum. Mat, Omat. Ada tamu. Aduh, salam lu. Assalamualaikum. Ada tamu. Pak Duan, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah jawab Pak Duan. Bukan gitu maksudnya. Jawab. Bukan jawab. Pergi buka lah pintu tengok siapa datang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cik siapa? Saya nak sewa bilik tu. Sewa bilik? Okey. Ni kat Facebook tu yang saya contact. Okey, masuk. Weh. Okey. Ini pelakon baru ini. Daripada mana? Daripada Ceras. Ceras. Sekejap, saya panggil Pak Duan. Okey. Pak Duan? Pak Duan. Main lah sini Pak Duan, buat borak. Ni ada orang datang ni. Hey, Uli. Aku nak bayar sekejap pun tak boleh. Kacau betul lah Uli. Siapa Ahmad? Inilah penyewa baru kita Pak Duan. Macam seram aku tengok. Siapa nama dia? Nama siapa lah tadi? Lupa lah. Nama saya Din. Kenapa ketawa? Tak kena langsung sama kena. Apa nama dia? Din. Waduh. Nama dia Mat. Mat dikena bahan nih terus ini dengan Pak Duan nih. Okey, Din namanya ya. Tak kena buka langsung. Tahu kan semua harga kan? Sewa bilik 200 setengah, deposit 1,000. Okey, boleh. Tak ada masalah. Kau kerja apa, Din? Sebelum ni saya salesman. Sekarang ni tak kerja lagi lah. Tapi tengah tunggu call. Ariman, ni nak kunci bilik dengan siapa? Dengan aku dengan kau. Sekejap Pak Duan, saya tanya dia. Okey, sekarang ni awak dah bayar 200 setengah. Dalam rumah ni kena kunci bilik. Awak nak tidur dengan saya ke dengan Pak Duan? Nak yang mana? Saya mana-mana pun okey. Tidur dengan mamak pun okey juga. Kenapa harus ada begitu, guys? Kenapa harus ada? Aduh, aku curiga. Kalau dia nak, tak apalah macam tu. Ini gendin. Iya. Nasib lah, Komat. Nak pandai aku ni, Jas. Aku usah bilik dulu lah. Misalnya kau mau lepas. Tak apa. Macam ni, saya tunjuk bilik. Sekejap you boleh rehat-rehat lah. Okay. Jom. Ada ngapain?
ni bilik. Din tidur sini, saya tidur sini. Okey, tak apa tak apa. Din, boleh lah saya cerita dulu kemar-kemar barang. Saya sakit perut lah, nak ketandas. Ketandas. Mamat ketandas. Ha, kau jauh lupa Mat. Simak lelok. Ha, kau simak lelok si Din dulu. Aku nama langsung tak kena dengan muka dia. Pak Duan, Pak Duan. Siapa nama Pak Cik tu? Pak Duan nama dia. Pak Duan. Okey. Pelakon baru namanya Din. Nah, bersambung. Okey. Karya asal Zuki Muhammad. Nah, ini guys yang aku maksud ya. Karena kan filmnya hanya sedikit ya. Makanya kalau kita tunggu part yang agak lebih banyak, episode lebih banyak, kita boleh lebih lama lagi durasinya. Betul tak? Oke, tanpa membuang masa ya, langsung saja kita tengok ya untuk rumah sewa episode yang part 4. Oke, ini dia part keempat ya. Saya ada ide, Pak Don. Kita gabung bilik, saya okay, duduk dengan Pak Don. Satu bilik ni kita buat sewa. Sewa rumah 500. Kita percepat guys ya. 200.5. Oke, ini dia rumah yang didiami oleh Din, Mamat dan juga Pak Duan ya. Oke, ini tengah tidur. Wah. Wah. Aduh. Aduh. Aku kok kenapa tidurnya begini, guys? Wah, bahaya nih Mat, kok Mat. Aduh, nasib kau lah, Mat. Aku jadi agak curiga dengan Din ini ya. Dia tidurnya begini loh, guys, sambil dia tersenyum gitu kan. Siapa yang tak takut kalau begini caranya kan? Agak-agak risau juga lah ya kalau kita tidur sebelah Din gitu kan. Waduh, 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 waduh. Tidurnya ini enggak ada katil ya. Mandi ya. Oke, mandi mandi mandi. Oke. Mamat tengah mandi. Hei, Berwan. Hei, mana? Banyak slipper tu. Wish. Nak tahu rumah aku ni? Oh. Rumah aku dah ada pendatang baru ni. Pendatang baru? Oh, rumah aku sekarang nama Yah. Aku, Mamat. Ha, yang sering nama ni kau mesti jelak. Siapa? Tak kena langsung nama dia. Din! Tapi badan. Weh, Zuki. Ha. Ni, Mamat lah rekomen. Tak mana dia dapat lah. Dia bawa budak tu. Aduh. Sekali lagi. Nama saya Din. Tante tak kena dengan muka ini. Ya, aku cakap dia, kalau nama kau Dana, okey tak? Apa lah, okey lah, layan lah dulu. Habis orang, orang macam ni, kita kena jaga. Aku tak tahu. Berarti Pak Duan ini membicarakan Din di belakang Din, betul tak ya? Ini mungkin sama seperti menggunjing guys ya. Mungkin Din ada perasaan sakit hati, maybe ya. Kalau tak ada budak ni pun susah juga. Tuh. Kalau ada pun kesian Mamat tu. Kenapa? Hidup dengan Mamat, kau faham je lah. Tuh. Kau tak faham tu. Aduh. Dia kau boleh tahan. Tak pandi. Sekejap lagi, sekejap lagi. Seperti ada tatapan kecewa, marah ya terhadap Pak Duan. Kelihatannya, aku enggak tahu guys, aku enggak tahu. Nah, mungkin kesalahan yang dilakukan oleh Pak Duan adalah membicarakan sisi unik dari Din ya di belakang dia. Nah, membicarakannya di depan orang lain ya. Jadi seperti ada tatapan kecewa, marah ya. Entahlah ya, aku tak sure juga. Ini bagaimana nih respon dari Din ini setelah mengetahui dirinya dibicarakan ya, dibicarakan di depan orang lain.
Okey, Lavina Strawberry. Wih, makan apa ini? Kami sedap ego melantak. Pak Dan, makan. Tak lalu aku nak makan. Tambah pula makan dengan Din ni. Geli aku. Eh, Mat. Kalau kau makan, Mat, kau makan sambal tu, kau jangan buat... Cekik kau nanti, Mat. Meninggal kau kat sini. Alah, Pak Dan. Duduk sekali, makan. Alah, makan ramai-ramai kan bagus. Rapatkan silaturahim. Ya. Duduk-duduk, Pak Dan. Aku tahulah, Mat. Kita duduk sebumbung. Tapi aku tengok muka udah ni. Tak ada selera aku nak makan lah. Dah lembut je ni. Kau tengok dia makan. Ayulah sangat tu. Okey, tak apa Pak Dan. Kau tak nak makan kita orang. Pak Dan ambil nasi ni. Makanan bilik. Ya, ambil. Aku makan kat dalam. Lagi tenang jiwa aku. Okey, okey. Din, jangan ambil hati lah dengan Pak Duan. Biasalah orang tua. Tak apalah. Saya okey je. Kalau nak makanan bilik, saya teman di makanan bilik. Wah! Wah! Wah, apa yang terjadi? Makan dengan Pak Duan di dalam bilik. Hei! Kau buat apa kat sini? Makanan Pak Duan lah. Kau keluar sekarang! Kau tahu tak? Hilang selera aku nak makan! Hilang selera makan tapi dia masih makan aja. Pulang kang! Aku tampung kau kang. Makan aja dulu, kan? Buang hajar kau! Melawan lah! Buang hajar kau! Jerit ke punya ayam ni? Pertarungan macam apa ini? Ya, bersambung kan. Ini yang aku maksud, guys, ya. Aduh. Waduh, aku semakin penasaran, semakin tertanya-tanya ini ya. Din ini sebenarnya siapa, guys, ya? Aduh, ini tahu-tahu memang Pak Duan tak suka lah dengan Din ya. Lanjutnya seperti apa, guys? Kita tonton langsung episode yang kelima ya. Episode kelima, ini mantap ini. Oke, kita lanjut lagi. Berhati ya dengan Pak Duan, biasalah orang tua. Tak pula, saya okey je. Okay, ini ya episode yang kelima, guys. Aku semakin penasaran, tertanya-tanya ini apa yang akan terjadi antara Din dan juga Pak Duan. Aduh, ini kan habis makan ya kemarin, berantem, guys, berkelahi. Aduh, Pak Duan. Ini Pak Duan nih. Woi, apa itu? Pak Duan, baru bangun. Lama tidur. Apa yang dibawa Mamat ni? Sedang-sedang nak masuk ni. Berat ni. Apa itu, guys? Tilam? Katil? Kasur? Ini memang lucu sih Pak Duan itu ya. Oh, tilam, betul kan? Ya, tilam. Siapa yang membeli? Din, perasaan Din deh. Emang ya? Kamu diri, Mat. Jangan-jangan Din yang beli. Tilam Pak Duan lah, untuk Pak Duan tidur. Oh kan, tilam. Bila kau ada? Mana kau depan ni? Din belanja, saya pun ada. Tapi tu lah, saya cek. Okay, Pak Duan, boleh tidur.
Nim nanya. Waduh. Aku udah perasan aku kan. Din yang belanja. Iman. Belum cari itu, Man. Nampak dia lembut, Man. Lah, kenapa, Pak Tuan? Aku kena pukul, Man. Dia rimbatnya aku, Man. Pak Tuan betul dia rimbat, Pak Tuan. Dia baiklah, Pak Tuan. Dah, Pak Tuan, saya nak tandas. Ketandas lagi. Aduh, ini Mamat ini suka ketandas, guys, ya. Tapi memang ini sebuah tanda tanya yang besar ini, ya. Din akhirnya membelanjakan tilam untuk Pak Duan, ya. Dan sekaligus untuk Mamat juga lah, ya. Waduh. Dijahati dengan Pak Duan malah diperlakukan baik nih dengan Din. Tapi enggak tahu deh, ini gimana ini akhirnya kan? Kemarin habis berantem kemarin. Wah. Lebih curiga ini dia nih. Mana pula dia ni? Hah? Tengok apa? Pak Duan, Pak Duan nak makan pakai sudu ke ataupun nak saya suapkan? Pakai sudulah. Ha, okeylah kalau pakai sudu. Kalau nak saya sokkan, cubalah try kacau saya lagi. Saya pun dah lama tak buat orang. Buh. Waduh. Diugut. Oh, panik. Pak Don panik. Pak Don panik. Ini Pak Don. Budak Din tu dah gila dah, Mat. Nampak dia lembut. Dia buat apa kat Pak Don? Buka lagi. Diugut. Dia nak rembat aku, Mat. Dia nak pukul aku, Mat. Takkanlah dia nak ugut Pak Duan. Betul, Mat. Diugutnya aku, Mat. Apa Pak Duan ni? Dia baik, Pak Duan. Dia beli tilam semua tu. Baik tak korak kepala kau. Ha? Kau belum kena lagi. Nanti kau tahu pula. Kau tak nak tanya dengan aku? Ha? Alam tang lah. Aduh, apa Pak Duan ni? Sekarang Pak Duan lah. Dia baik. Baik menurut Mamat, gak baik menurut Pak Duan. Waduh. Ngapain lagi nih? Mau masak? Atau mau perang lagi nih? Dengan Din. Nah, kan? Ya! Ini pertarungan macam apa ini? Pertarungan lawak. Masih dilanjut. Waduh, seperti adu silat ini, ya. Gini nih. Oh. Pak Duan. Waduh. Gimana nih nasib Pak Duan nih? Wah. Udah selesai, guys. Udah selesai. Bersambung. Wah. Semakin seru, ya. Semakin membuat tertanya-tanya ini bagaimana ini hubungan antara Din dan juga Pak Duan ini, ya. Tapi sepertinya Din itu kalau aku tengok, ya, seperti jagoan silat, guys. Tapi aku tak tahu juga lah, ya, aku tak sure juga ini. Aduh, gak sabar nih tunggu episode selanjutnya. Aduh. Tapi di satu sisi lain,
Dia membalas Pak Duan ini dengan cara yang mungkin di mata Mamat itu baik guys ya, tapi beda lagi di mata Pak Duan, dia ini gak baik. Nah itu dia ya, dengan membelikan tilam ya, Mamat pasti mengiranya wah Din ini orangnya baik gitu loh ya, tapi beda lagi di mata Pak Duan, Din ini mengugut Pak Duan guys ya, bahkan sampai terjadi baku hantam itu. Aduh aku jadi tertanya-tanya nih, next episode selanjutnya gimana nih Rek ya. Rek, sepertinya cukup sudah ya untuk video saya kali ini. Ini sampai mau lepas dari tadi ini saya. Karena ini lawak guys, lawak betul ini. Film atau video ya dari Zuki Muhammad ini. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video saya kali ini. Dan aku minta maaf bila ada kesilapan kata-kata, baik dari awal video sampai di akhir video. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh aku reaction ya, seperti biasanya korang boleh follow sosial media saya. Dan akhirnya saya tak lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye-bye Rek.